Mensos Risma marah-marah saat rapat distribusi bansos di Gorontalo, membuat Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie tersinggung, lantaran anak buahnya yang dijadikan sasaran kemarahan. Tak suka melihat sikap mantan wali kota Surabaya tersebut, Rusli Habibie pun minta tolong kepada Presiden Jokowi untuk menegur Mensos Risma. Rusli mengatakan, sebagai pejabat, Risma semestinya bisa menjaga emosi. Andaikan pendamping PKH tersebut salah, semestinya dikoreksi tanpa memarahinya di depan umum. Dikatakan Rusli, penyebab Risma marah, karena pendamping PKH itu menyampaikan adanya nama penerima PKH yang saldonya kosong. Informasinya, penerima PKH itu sudah dicoret. Ia berharap Presiden Jokowi menegur Risma. Menurut Rusli, teguran itu perlu dilakukan Presiden Jokowi, karena Risma selalu emosional dalam banyak kesempatan. Apalagi, aksinya baru-baru ini ketika rapat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota Gorontalo terkait pemadanan data mengenai penerima bansos. Salah, apa baiknya dibetulkan, diarahkan. Bukan berdiri langsung menuju suruh keluar. Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan itu adalah seorang menteri dia sikap begitu. Saya justru terus terang melihat videonya sangat tersinggung. Sangat tersinggung dan saya tidak bisa memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi itu memperlakukan hal yang begitu. Boleh ya emosi, tapi jangan perlakuan seperti itu. Itu masyarakat saya juga, walaupun dia pegawai rendahan, dia manusia. Dia manusianya.